apa-apa. Udah ironik gak sih? Nah tuh, sabar. Kumpetin. Suruh Eca aja ini. Lawak pada bawa skrip mulu. Di atas dia lagi tuh. Ada mbak dukun. Kantongin aja. Nih kantongin. Nah di situ kalau dulu. Gak orang lain? Kenapa? Kamu kenapa? Beli berak anjir. Kamu ada-ada aja, kamu bercanda mulu deh. Aduh, tapi ini gak bercanda, tadi tuh cuma nutupin kegugupan aku. Kegugupan kenapa? Kamu gugup kenapa sih? Gara-gara ada aku di sini. Iu, enggak dong. Iu. Jadi kan pacar. Enggak. Jadi papa aku mau datang anja. Loh, belum ya? Belum. Baru mulai. Ya Allah. Baca pertama yang salah. Salah. Kamu bilang kamu bingung. Iya. Aduh, aku bingung. Iya, bingung kenapa? Karena aku kebalik. Gak mau bercanda. Bilang kamu bingung, kamu suruh aku ngomong. 1, 2, 3. Ya. Aduh, aku bingung. Loh, kenapa? Kamu lah yang ngomong, Cak. Kita lah udah sahabat deket. Ya, aku gak bisa baca pikiranmu. Masa kita udah temenan lama? Kamu masih gak ngerti. Biasanya itu orang-orang tuh, kalau misal kita kayak lagi kayak agak sedih sama bingung gitu kayak... Walah, pasti kamu lagi ini ya? Oh, kamu gak kayak gitu. Oh, kamu kebelat berak sekebon. Astagfirullah. Sampai kameramen udah astagfirullah loh. Udah bukan pemain, lu bayangin ya. Udah sampai kamera, astagfirullahaladzim. Emang suaranya masuk? Suaranya gak masuk, tapi saya denger. Ya. Udah kamu aku gak tau. Kenapa sih? Apa sih maksudnya bingung? Kenapa sih kamu? Ya udah kamu, apa yang aku rasain? Lah, ya mana aku tahu kamu rasain apa? Loh, katanya kamu ada di dalam hati. Katanya aku ada di dalam hatimu, masa kamu gak tahu apa yang aku rasain? Ya aku gak tahu lah, ya gimana. Apa aku nggak tahu kamu kenapa, kamu tinggal cerita aja. Aku kan bukan peramal. Ya ngomong kenapa sih? Masalah kenapa? Apa sih? Masalah apa? Bapakmu. Bapakku. Bapakmu. Oh, bapakku. Bapakmu. Iya. Bapakmu. Sumpah. Jadi bapakku mau datang ke sini, jadi aku bingung gitu. Ya, jadi bapakku itu mau datang ke sini, jadi aku bingung. Bapak kamu mau datang. Bapakku. Bapakmu. Iya. Mau datang ke sini. Iya. Ya udah baguslah, jadi biar kenalan sama aku. Tapi masalahnya. Masalahnya? Udah dikasih tahu belum? Belum. Apa emang? Belum. Aduh, lihat dulu gak sih? Makin malam sumpah dah. Kayak kepotek dikit-dikit totalnya. Kamu yang panik, Anjay. Oh, panik. Kamu yang panik. Ya udah, aku panik. Malah kamu yang... Emang kenapa? Alah, gak baca skrip nih. Gak baca skrip. Bapak kamu mau datang? Wah, gimana ini? Ntar gimana kita harus gimana ini? Wah, kacau ini. Jujur kamu sama mukanya gitu mirip Rispo, Anjay. Kamu kenal Rispo emang? Loh kan dulu kan pernah. Pernah bareng sama dia. Main ke Tema kan? Iya. Oh. Oh, kapan itu ya? Udah 2 tahun lalu sih. Oh, udah lama ya. Kalau kamu juga udah pernah waktu itu? Pernah. Itu lama, Pol. Itu kayak pertama kali aku masuk. Oh iya, masuk YouTube ya? Iya. Ngobrol Rispo! Cerita-cerita, mana bahas Rispo? Siap. Ini gue mau main prem. Oh iya, siap, Pak. Maaf, Pak. Panik. Hah, gimana dong? Papa kamu mau datang ke sini? Iya. Wah, ini gawat ini. Aduh, gimana nih, Pak? Udah. Nih, aku bawain janji aku kan bilang. Panik. Aku mau bawain kue buat kamu. Iya. Ini kue buat kamu. Kamu juga panik. Iya. Aduh, aku panik malah dikasih kue. Nih, aku bawain kue yang ada di cabang olahraga. Apa tuh? Lemper. Kok lemper? Lemper lembing. Wah!
Bawain kuenya lengkap banget nih. Iya. Sampai ada kue yang biasa di kasur, Pak. Kue yang di kasur? Iya ini. Apa ini? Dadar guling. Kuenya lengkap banget. Ini kuenya bisa ditelepon ya? Hah, kok ditelepon? Bisa ditelepon? Telepon. Iya. Yeah! Ini isinya lemper ayam apa kambing? Lah, kok nanya-nanya? Ini ayam, lempernya ayam. Ayam. Abangnya ayam. Tadi bilang lemper kambing. Ayam. Lempar lembing. Lempar kambing tidak ber. Lempar kambing kupingnya. Ini kamu tahu enggak ini apa? Kue ini dadar. Adalah kue yang bisa diperbesar. Apa tuh? Ya bubur zum-zum. Bubur zum-zum. Oh, iya, iya, iya. Aku kira BH gini. Wah. Pakai mangkok. Malah pakai begitu. Ya udah nih aku udah bawa janji aku, bawain kue. Tinggal kamu lunasin janji kamu. Kamu katanya mau nyanyi buat aku. Iya. Aku mau nyanyi romantis lagu. Romantis banget sih mereka berdua. Gak kayak kita berdua. Iya. Ya karena kamu mah gak sayang. Kalau aku mah sayang sama kamu. Ya, aku juga sayang. Kayak dia. Kamu ngapa sih kayaknya? Aku sayang banget tau sama kamu. Terus? Jadi aku mau ngasih kamu tahu mau aja. Mau nyanyi dia lagu apa? Aku mau nyanyi tentang dukun yang hijrah. Ah, emang ada? Ada. Wah, oh, bagus tuh. Ada Mbak Dukun sedang nyobain pasmina. Yeah! Ada juga lagu tentang dukun yang nyari alamat pasiennya. Apa tuh? Dengan segelas air putih lalu pasien disentul. Yeah! Ada juga lagu yang bikin pasien itu kepikiran mulu, Pak. Apa tuh? Dengan segelas air putih lalu pasien insecure. Aku punya. Ada juga. Ada lagu tuh yang bikin capek banget. Apa tuh? Satu jam saja ku telah bisa salamin tamu. Ada lagu Sheila on Seven tentang mobil. Apa, Pak? Selamat tidur kekasih gelapku, Xenia. Ada juga lagu anak-anak yang kualat sama orang tuanya. Yang mana? Ada tuh, Pak. Pada hari Minggu ku tuntut ayah ke KUA. Ada dia. Hei, coba. Susu Mbok Darmi. Rasanya strawberry. Iya, kasih bridging lu di awal ya. Aku ada lagu tentang susu. Gitu. Okay, udah. Tentang rasa minuman susu gitu. Okay, aku ada lagu tentang rasa strawberry susu. Enggak usah disebutin. Strawberry-nya enggak usah disebutin. Ada lagu tentang susu. Tentang minuman kalau enggak. Tentang minuman. Aku ada lagu tentang rasa minuman. Tentang rasa minuman. Minuman rasa. Manusia. Enggak usah. Susu, orang ngomong rasa manusia dia. Udahlah capek. Tapi kalau ngomongin tentang lagu, lagunya judulnya tuh pada kepanjangan. Misalnya ada lagu Suci Dalam Debu. Itu tuh kepanjangan tau. Emang bagusnya gimana? Bagusnya tayamum gitu. Ada juga Pak kalau kayak gitu. Lagu yang menurut saya juga kepanjangan. Yang mana? Separuh Jiwaku Pergi. Bagusnya? Pingsan. Ada juga. Lagu yang judulnya Alamat Palsu. Harusnya nyasar. Lagunya banyak gitu gimana sih? Ada lagu ya kayak Pergi Pagi Pulang Pagi. Itu kepanjangan. Harusnya Pak? Lembur. Iya. Jadi kamu cari judul lagu, nah kamu ringkas dari panjang itu jadi pendek. Jadi pendek. Nah, ada judul lagu apa yang kamu tahu apa? Judul lagu. Ada Apa Denganmu? Itu kok kepanjangan. Aku ada lagu tentang sebaya. Oke, dulu. Gua hampir mau masuk. Harusnya jadi gak pede gua. Jadi gak pede nih. Yaudah, ada lagu apa? Yang kepanjangan, Ada Apa Denganmu? Nah, harusnya? Ngapa lu? Iya. Kamu gitu. Ada enggak yang lu aku kira nyanyi lagi tadi. Oh, nyanyi kalau nyanyi ada. Kalau nyanyi ada. Ada. Nah, ya boleh. Ada lagu tentang ibu. Tentang ibu. Ya, banyak lagu tentang ibu. Ibu kita Kartini. Pendekar Bangsa.
Itu lagu benar. Tentang ibu, ya benar ibu. Benar. Maksudnya itu komedinya di mana gitu. Ya emang benar. Langsung ngomong. Ayahku mau datang, Anjay. Aku mau pergi dulu ya. Aduh, gimana nih kalau ayahnya datang? Gak tau, kalian bahas lagu dulu lah. Bete. Ya Allah. Iya. Aduh, ini makanan dari mana, Pak? Ini emang Bapak siapin. Coba lihat, Pak. Benar. Enak banget ini. Aku mau. Ada apa nanya, Pak? Ini makanan. Ini enak nih, kalau ini enak. Ini risol, ini siapa, Pak? Ini enak. Ini enak. Ini yang ini ada. Ini jalan. Ini yang biasanya lebaran doang, Pak, keluaran, Pak. Ya kan? Nih, tuh, cobain. Parcel. Iya. Parcel. Ini lagu Dewa 19 tentang kue. Apa, Pak? Risoles hati. Iya. Bagus, Pak. Macam-macam, Pak, ya lagu ini ya. Kamu itu tentang cerita. Nih, ini cobain. Ini cobain, ini manis. Ini dalamnya. Ini dalamnya ku tentang legenda ada tuh. Apa kue? Kue tentang legenda. Kue tentang legenda. Onde-onde lumut. Kalau ini, Pak. Kalau ini, Pak. Woi, anjir. Ada orang mikir aku kampret. Ada orang. Tadi saya mundar-mandir. Enggak ditanggapi sama sekali. Ya Bapak ngomong. Assalamualaikum, permisi gitu. Tadi udah permisi. Enggak kedengeran saya. Ya ampun, kan permisi lagi, permadi segala macam gua bawain. Bapak keren banget datang ke sini pakai dasi, bagus banget tuh, Pak. Keren banget. Ini bukan dasi. Apaan, Pak? Lidah gua. Panjang banget. Gak rapi-rapi ditarik-tarik. Siapa, Om? Siapa? Kamu siapa? Asik! Iya! Siapa namanya? Echa. Echa. Echa kali. Emang Bapak ada perlu apa kesini? Iya, saya nyari anak saya. Jelasin dulu anak ini kenapa ada masalah ya, apa. Iya, biar kita semua tahu. Semua kesini tuh pasti ada masalahnya. Karena pasti gak mungkin ada salah satu. Diam! Dikasih tahu. Kan bisa dicari jalan keluarnya. Tapi berapa masalahnya aja belum gue ungkapin. Ya kamu ngomong. Iya. Bapak ada apa kesini? Jadi begini, saya udah lama gak ketemu anak saya. Dengar-dengar, dia kerjaan di daerah ya. Sini, ya. Kantor ya, ini. Kenapa namanya Jarokot? Jadi saya nyari. Udah enggak. Kalau udah kemakan umur, pasti udah lemes. Buat kan personanya berotak. Iya. Lihat-lihat, dia aja gini. Gitu doang. Iya, sama Om contohin. Ya kuat dong, yang namanya juga Jarwo. Aderai baru kuat ya, kalau Aderai. Kalau Aderai mah kuat. Iya, padahal ade-ade ya. Kuatan mana sama Aderai ini mah ini. Iya, enggak saya mau nyanyi anak kan saya. Atau teh gede. Kalau kan saya. Jadi kalau bisa kamu pernah ketemu. Dan kelihatan jadi kita udah serem. Adanya kan gede tinggi besar gitu. Kalau ini mah namanya kuat tapi kita kagak serem. Jalannya begini. Jalannya elah. Ya elah. Orang bersin juga kedorong itu. Pelawat gampar caleg boleh enggak? Langsung ampun Pak Ketua. Ya udah kalau gitu kapan? Apa okay. Yang bisa kita bantu, Pak? Nah, dari tadi lu nanya mulu. Bapak enggak jelas. Bapak mencari anak Bapak. Ciri-cirinya seperti apa? Orangnya putih. Putih. Agak tinggi sedikit. Larinya kencang enggak, Pak? Hah? Larinya kencang enggak? Bukan. Lari kencang, lari. Pipisnya juga kencang. Yeah. Kalau larinya kencang, putih, kecil, glowing itu mah. Nasi nempel di kereta, Pak. Kalau kecil. Loh, kamu itu? Papa! Loh, tapi bentar. Bukan papa aku, tapi udah lama gak ketemu, 20 tahun. Kakek Sugiono? Bukan! Kenapa kamu tahu-tahuan itu? Kamu tahu-tahuan itu? Kamu tahu-tahuan itu? Jadi ini bapak kamu? Bapak terlalu maju! Saya lagi mau nunjuk bapaknya! Bukan maju! Yaudah, ayah aku mau ngasih tahu ayah sesuatu. Aduh, kasih tahu apa? Kamu bertiga boleh pergi gak, Das? Oh iya, Tah. Enggak, ini kantor saya, kamu yang tamu! Kamu yang tamu! Jadi, ayah jangan ketawa dulu. Sorry ayah. Iya sayang. Ini pacarku ayah. Oh, si ayah ini.
Dengar nggak? Kamu sampai disemangatin. Kenapa kamu masih sedih aja dari tadi? Kenapa sih? Karena... apa yang ada di pikiran kamu? Nggak ada apa-apa ya? Oh ya udah. Karena aku panik sama takut. Kamu takut kenapa? Kalau misal nanti kakek Sugiono itu... Kakek Sugiono, bapak ayahku. Alias bapakku itu bisa tahu kalau misal kita itu profesi penjahat. Kamu gimana? Kita harus bangga sama profesi kita. Enggak, jadi gini loh. Gimana kalau misal kita ini sementara ini mengerahasiakan profesi kita sebagai penjahat? Jadi kita... Maksud kamu kita di sini bilang kalau kita petani gitu? Jadi kita ini harus merahasiakan pekerjaan kita sebagai penjahat. Jadi sementara kita dancer dulu gak sih? Dancer? Jadi dancer dulu, pura-pura. Jadi dancer gimana? Gak mungkin. Gimana jadi... kalau kita ngakunya tukang servis AC? Kan masih ada seragam ini. Ada seragam. Gak cocok. Emang kenapa kalau menurut kamu gimana, Cak? Iya. Hah? Kita memang harus ngumpet-ngumpetin profesi. Kemarin tuh ada kasus pencopetan. Iya. Kasusnya ibu-ibu gitu. Terus sebentar. Ada kasus pencopetan? Iya. Kasusnya ibu-ibu? Iya, terus? Tapi malah dikacangin sama orang-orang. Orang-orang gak peduli gitu. Emang kenapa? Soalnya korbannya ibu jari. Iya. Terus ada lagi kasus ibu-ibu tuh bikin sesek. Ibu-ibu bikin? Bikin sesek. Tapi dibiarin juga. Ibu apa tuh? Ibu kota. Ada juga ibu-ibu yang suka bikin macet. Apa tuh? Kalau pagi. Apa? Di Bundaran HI. Ibu Bundaran HI. Ini kan temanya depannya ibu. Ibu kota, ibu oh, jari. Iya. Kamu iya. Ibu Bundaran HI. Oke? Iya. Mau ulang? Enggak. Udah mana? Aku ada. Ya. Apa? Ada tuh ibu-ibu yang Kak Rigen banget lah. Ibu-ibu yang Kak Rigen banget? Iya. Apaan? Ih, bulukan. Ada juga ibu-ibu yang kamu banget. Apa itu? Ibu dari anak-anak aku. Sih? Ya. Selamat datang, Pak. Ada juga ibu yang paling cantik. Apa tuh? Ibu saya. Iya. Iya. Mau kopi. Minum apa? Kopi aja, kopi. Kopi. Ayah, udah manis. Lama gak ketemu. Pahit atau manis? Pahit aja. Oh, pahit. Gak usah pakai gula. Ayah. Iya, saya. Oh, mau pakai es lama. Atau mau panas? Jangan, ibu. Ini kan dia mau masak, harus dipastiin dulu. Oh, iya, udah. Oh, mau pakai es atau panas? Enggak panas. Panas. Pahit panas. Panas ya. Banget atau panas aja? Panas enggak pakai panas, pokoknya enggak panas aja pokoknya. Dingin berarti. Enggak pakai panas. Orang panas kok. Enggak pakai panas satu katanya. Masa pakai ini teman kamu tuh gila semua di sini ya. Tapi ayah, ya, kayaknya memang gua tidak. Berarti yang hangat-hangat kuku ya? Ya, boleh. Kukunya yang panjang apa yang pendek? Ya hangat kuku nggak ada kuku nggak ada panjang sama pendek. Udah hangat aja, udah hangat, panas. Iya. Kopi kalau hangat mana enak. Kopi, pahit ya. Iya. Oke. Kita kan udah lama nggak ketemu ya. Om, kopinya mau dari Sumatera. Ya Allah. Kopinya mau dari Sumatera atau dari Kalimantan? Sumatera. Sumatera Barat apa Selatan? Selatan. Selatan, Barat Timur apa Barat Daya? Barat Daya. Oh iya, Tak. Ya udah. Nih, Pak. Nih, Pak, kopi pahitnya. Itu pahit, Pak. Ini bukan sekedar pahit aja. Tapi juga keras. Masa gue disuruh mapak kopi? Masa yang udah digiling? Oh, yang udah digiling. Lah yang halus. Iya, Pak. Enggak. Tapi saya giling dulu ya, Pak. Iya. Pakai apa? Mas. Ini, Pak. Digiling.
bukan diinjek. Iya, Pak. Jadi kenapa, ya? Ketis, Papa tegur kamu ya. Kenapa? Pacar kamu yang nama si Rigen itu putusin sekarang. Sabar, Pak. Sebelum ngomongin tentang Rigen, kita kan udah lama gak ketemu ya. Iya, makanya Papa ini kangen banget. Kamu sinian dong. Biasanya Papa ini suka push up loh. Ah, push up, push up. Ketis, Papa kamu emang kalau ngobrol suka push up? Iya. Suka sambil push up? Iya. Kamu biasanya nunggu pasti yang ngajarin nih, Pak. Iya. Emang gitu Papa kamu? Iya. Agak unik ya? Nah, iya. Oleh ini demi kamu yang aku, iya. Papa turutin nih. Iya. Kalau ngobrol suka sambil push up. Jadi kenapa, Ayah? Satu. Jadi, Pak. Dari tadi satu-satu aja lo. Udah kayak mau masuk kampus gue di Mapras. Iya sayang, pokoknya kamu putusin yang nama Rigen tuh. Papa gak setuju, orangnya kurang ajar sama kenapa? Papa. Kenapa? Dia tuh baik hati, Ayah. Baik hati apaan? Dia itu kurang ajar sama Papa tadi ketemu di gang sana. Pokoknya Papa merindukan kamu setiap malam. Oh. Bagaimana yang Papa, kamu itu luar biasa buat Papa. Kamu... putusin si Rigen itu. Oke. Okay. Ya. Jangan bergaul lagi sama dia ya, itu. Kalau gitu, Ayah. Kamu habis ketabrak kereta. Aduh, ya? Kamu bisa aja. Ini kamu siapa? Hai, kenalin. Aku Regina. Kamu teman aku enggak sih? Kamu teman aku bukan? Iya, aku teman kamu, Kates. Ya ampun. Regina. Kamu sehat ya, Kates ya? Iya. Sehat ya? Echa ya? Halo, Echa. Hei, Gina. Iya. Kamu harus kenalan sama papa aku. Oh, ini papa kamu. Yang udah lama gak berjumpa. Betul. Saya papanya Janetes. Gemes banget. Janetes. Ketes. Kates. Iya, Kates. Halo, Pak. Halo. Aku Regina. Boleh duduk, aku temenin Om di sini. Ngomong-ngomong si Rigen mana? Aku kangen banget nih gak ketemu sama Rigen. Rigen iya, tomben belum kesini. Iya, iya. Rigen tuh padahal anaknya asik banget tahu. Anaknya seru. Oh, kamu tahu tentang Rigen? Aku tahu banget. Gimana sih orang-orangnya? Jangan ngomongin Rigen di depan saya. Kenapa sih, Pak? Dia tuh kurang ajar. Kurang ajar gimana sih? Bapak tenang dulu. Sumpah malu gua. Lama-lama malu ini bener. Jadi Rigen setahu kamu kayak gimana orangnya? Iya. Rigen itu orangnya baik, Om. Dia itu dia itu baik, Om. Serius, Om. Dia itu baik. Dia itu sopan sama orang tua gitu. Dia pekerja keras gitu, Om. Enggak, saya enggak percaya. Oh. Itu kurang cewek, cewek dia kayak Iis Dahlia ya, kumisan gitu lihat. Bisa aja. Banyak yang bilang begitu. Tapi kan kelihatan seksi ya kalau cewek agak kumis-kumis gitu. Apaan malah mirip Hamdan ATT kayaknya. Bisa aja. Ih ngikut ya Pak ya. Saya giniin kok geraknya berjidat ya. Ayah! Genit deh. Oh Mbak, saya balas nih. Ya udah ayo. Saya mau ajak anak saya dulu keluar. Enggak usah. Mau ngapain? Lepasin. Enggak usah diajak kemana-mana. Enggak. Kamu di sini aja sama enggak, aku. Enggak, saya mau enggak mau ketemu dengan Rigen. Ayah, kenapa? Ayah enggak usah sok marah-marah. Tadi ayah cubit-cubit nenen dia. Kamu mau dicubit juga. Om, tadi aku lihat dua kali ya Om ya, nyubit nenen aku ya. Kena 75 Om. Kena 75 Om, kalau kayak gitu. Yaudah ya, kita cari Rigen ya. Yaudah, cari Rigen. Rigen, kamu cari Rigen, kemana sih Rigen? Regina perform. Ini dia. Regina. Apa? Kamu, sini deh. Ini kan kafe aku ya. Emang aja nyacong. Iya, lama-lama punya tim kreatif kayak anjing emang ya. Tiba-tiba.
Ya Gina, kenapa? Kamu katanya bisa nyanyi. Aku jago banget. Aku di kafe ini lagi nyanyi, nyari penyanyi. Aku jago banget. Oh, coba dong nyanyi dong. Mau nyanyi pakai joget atau nyanyi doang? Pakai joget dong. Kalau pakai joget mohon maaf tambah 700. Ya udah. Aku mau nyanyi, kamu dengerin kamu nyanyi nanti. Mau nyanyi lagu. Untuk ngisi reguler di kafe aku. Oh iya, ini kafenya kosong. Iya, kita lagi nyari penyanyi. Oh iya, saya boleh minta ini? Mic? Enggak, kontak. Yang mic. Mic. Pakai dipastiin. Nih. Saya kasih mic yang ini ya. Iya, ada boleh. Juga mic yang bisa bikin dapat duit. Ah, mic apa tuh? Mikrofon pelunas utang. Ah, bisa aja. Bisa aja Pak Denny. Saya nyanyi ya. Iya, silakan. Mau lagu, lagu apa? Lagu, bebas terserah kamu deh, terserah kamu. Oh boleh, lagu ini, ikan. Ikan. Iya, ikan. Ikan di dalam kolbak. Bukan dong, salah. Salah, ikan dalam kolam. Kolam. Iya, bukan kolbak. Bila ingin melihat ikan, ikan. Cengancing emang lu, Cok. Terlalu tiba-tiba lu. Lu bilang cuma goda-godain doang. Ini pelawak masa depan. Yang karir lagi bagus lu jadiin cewek. Tahu. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis belia. Caranya tasa. Baru tahu kalau di sini ada yang kayak gini-gini. Gini. Maksud Mbak apa ya kayak gini-gini? Bikin ngelawak kayak gini ya? Jadi cewek-cewek gini. Maksud lu apa, Den? Cool bet gitu sih. Gak usah liatin. Aku kan juga tahu dalamnya kayak gimana. Ya Allah, emang tai benar. Dia, kamu so kenal sama dia? Apa? Kamu kenal dia? Saya kesini kenal tuh. Dong. Dia yang jualin aku. Kalau gak gara-gara dia sama anaknya dua, saya gak bakal begini. Mbak, ada yang bisa saya bantu? Saya pemilik kafe ini. Saya tuh kesini mau ini, mau minta tolong, saya ada misi. Tapi, kamu, aku baru ngeliat kamu cantik banget. Iya. Dipegang. Nah, ini kan tamu. Tamu. Ya, tamu. Kan ada lakinya. kamu kan penyanyi. Kok tau penyanyi. Gitu sih? Tau dari mana ada cowoknya? Ya tau lah. Mbak ada suaminya? Ada. Saya kesini emang misi saya tuh. Mau melenyapkan suami saya. Jangan minta tolong. Suaminya. Mau melenyapkan suaminya? Iya. Emang kenapa suaminya jelek ya? Mbak, sesuai cerita kali Mbak. Jangan sesuai hati. Jelek ya suaminya. Kenapa sih gak mau banget dibilang jelek sama Eca? Ya bukannya gitu, gak apa-apa sih. Kenapa sih? Ya gak apa-apa. Orang, ya aku kan cuma maksudnya kayak kita sebagai cewek. Harus respect sama cowok gitu maksudnya loh. Coba aku bisa lihat fotonya. Nah. Nanti sumpah. Fotonya aku kirim. Oke. Okay. Ini aku DP dulu aja ya. Oh ini DP-nya. Harus tapi kalau bisa secepatnya ya. Baik. Ya ini duitnya buat saya aja ngabisin lah mau gak? Gak apa, ini kan buat kita. Saya tahu tuh suaminya. Bisa mas, kalau ngamen gak segini dong. Gak mungkin. Saya tahu suaminya. Kok bisa tahu? Kamu pasti berbuat yang tidak-tidak. Suaminya kemarin kurang gope ke saya.
bosen banget. Masa jadi penjahat disuruh bersih-bersih? Adah, daripada bosen, mending aku nyanyi aja. Ada mic. Oke, musik. Itu sih. Iya. Kenapa? Kenapa, Ayah? Kenapa, Pak? Ini kok bisa sendiri ya, Nuti? Om. Om ganti nama aja, jangan Jarwo Kuat. Terus? Apa? Jarwo Katro. Sorry, Om. Gak apa-apa, kamu itu luar biasa. Tapi jujur, Ayah. Iya, sayang. Ayah sakit hati gak pas aku bilang mirip kakek Sugiono? Enggak, memang kelakuannya gitu kok. Enggak apa-apa. Itu kan ini kamu bercanda. Enggak apa-apa. Kan udah kangen sama kamu. Kangen sama aku. Itu udah berubah ya gue ya? Udah berubah. Saya udah berubah. Kok mirip ya, Maya? Mirip siapa sih, Pak? Itu temannya Ketis. Yang cewek Regina, maksudnya Regina. Nah, itu teman saya juga, Pak. Oh, dia itu teman kita. Nah, saya itu temenan emang mirip semua. Ada Regen, Regina, ada Reagen, ada banyak-banyak, Pak, kita. Orangnya mirip semua mukanya. Bapak lu nakal kali dulu ya? Enggak, Pak, itu teman saya gitu. Benar. Iya, Pak. Ya, Pak, tapi ini saya mau ngomong serius. Kenapa, nih. Kenapa, Ayah? Sama Kate saya mau minta restu lah, Pak. Gimana? Ya, Regina bilang bahwa kamu itu ternyata orangnya baik. Regen itu baik. Oh, ya. Jadi, ya saya jadi percaya bahwa kamu memang udah dapet anak saya. Tapi serius, Pak, saya jadi udah boleh sama anak Bapak. Itu kan udah boleh bapaknya. Kenapa sih? Teman-teman, ya, maaf, Pak. Jadi saya file yang kemarin kita mendapatkan order untuk menghilangkan seseorang, saya udah print fotonya. Udah print foto orang yang mau dihilangkan? Lu bisa geser dikit nggak lu? Kok lu mau ikutan? Kan ini kita lagi ngomong ini, Pak. Udah baik, kurang ajar lagi nih orang. Nggak kelihatan, Pak. Maafin saya, Pak. Iya. Maaf, Pak. Kita ini ada hal yang penting yang harus kita bahas. Bapak boleh duduk dulu di sini? Bapak boleh duduk situ. Ih, aduh. Bapak yang mendam. Bapak yang mendam.
Kursi kan dia. Kan bapak nendang. Ini gejalanya apa? Oh, ini. Tapi memang anak tidak jauh iya. dari bawah pohonnya. Ya? Aku tahu ini ODGJ. Apaan? Orang dengan gen Jawa. Yeah! Namanya kan Jaro iya. karena Jawa. Iya. Jadi. Ini coba. Loh, bapakku. Loh, bapaknya. Loh, bapakmu. Iya, bapakku. Berarti yang harus kita hilangkan. Ada apa ini? Gen. Tambang, Gen. Aku harus ngapain ini, woy? Enggak. Lomba tarik tambang. Jadi, Pak. Maksudnya apa pakai mic? Gini, Pak. Jadi kita baru saja dapat tugas. Isinya udah selesai. Ini baru mau dieksekusi. Loh, ini. Suamiku? Lo ini baru. Pak, Pak Jaro kalau yang ini jangan, Pak. Sumpah, Pak, ini jangan. Jangan ini jangan. Tolong. Ini istri saya. Iya, Pak. Jangan ini jangan, Pak. Tolong pegangin. Pak. Pak, tolong, Pak. Kenapa sih? Ini istri saya. Yang ini benar. Sumpah ya, kalau yang ini beneran dia, Pak. Yang ini mah bener dia. Pak, jangan Pak yang ini, Pak. Sebentar. Saya. Ibu, berarti aku yang harus. Iya, ini. Iya. Yang akan kita hilangkan ini. Jadi ini, udah saya bantu aja biar kelar ya cepat ya. Enggak apa-apa kali. Enggak apa-apa enggak ada. Enggak ada kalau gini. Enggak, Pak. Ini kok Papa ada di sini? Iya sayang, aku sama kamu itu sebenarnya masih sayang. Lancar bener Bapak ini ya. Iya, kamu kenapa? Papa kenapa di sini? Enggak, ini saya nemuin anak saya. Loh ya, kan anak saya juga. Oh iya, anak kita ya? Oh iya, saya lupa. Sebentar, kamu siapa sini, ya? Sini, sebentar. Emangnya kenapa? Ini kan, emang kenapa harus kita hilangkan orang ini? Pokoknya harus hilang deh. Kenapa? Dia udah gak cinta sama kamu. Saya yang udah gak cinta sama dia. Pak. Papa denger mau gak? Mau hilangin ya? Enggak. Dia minta tolong kita kan penjahat. Kamu serius mau ngilangin dia? Ya. Kamu kan gak kenal. Ini mas, istrinya ya, mas, ini. Mas ya, suami orang. Jangan main pegang-pegang aja. Istri orang, saya punya suami. Ini sih. Oh jadi? Pak, kayaknya dia marah sama Bapak. Bapak mendingan minta maaf. Sayang. Ya. Aku mungkin banyak salah sama kamu. Jadi aku di dunia sendiri istri enggak? Pakai tangan saya aja Bapak. Saya kata sih bisikin gue, Bang Denny, dia di dunia asli punya istri enggak? Di dunia asli. Emang kita hidup di dunia apa? Kita hidup di dunia apa? Ya ini kan sekarang lagi drama. Ya punya istri ada anak. Oh iya kan. Anak seumur sama lu. Ada. Saya istri ada. Aku minta maaf. Enggak, aku enggak mau maafin kamu lagi udah. Enggak mau, pokoknya enggak mau. Bah, selesai aja sampai di sini. Kok kamu enggak mau? Kamu rencana jahat ternyata ya? Kamu di, saya minta maaf enggak dikasih. Mau bunuh saya kamu, ha? Iya. Pak, jadi kita mendapatkan order untuk membunuh Bapak. Katanya dia sudah tidak cinta sama Bapak karena ya. Dia kayaknya cuma cinta sama harta Bapak. Biasanya kalau gini dia kena pengaruh sama orang lain. Pasti kamu punya selingkuhan kan? Iya. Pak, ngaku. Ini dia. Sini kamu saya. Sayang. Ya. Sayang banget, Pak. Apalagi sih lu? Emang kenapa sih? Dua episode lu di sini ya. Masuk mulu lu gua lihat-lihat lu ya Allah Akbar. Tapi kamu tambah ganteng ya. Ini selingkuhan iya. Kamu. Kamu akan menikah sama dia setelah iya, dia enggak ada. Iya. Jadi ini pacar saya, Pak. Aja kamu sayang sama dia? Sayang banget. Sayang apa saya. Kamu sama dia? Izin ya, maaf ya. Kamu sayang enggak sama dia? Sayang. Kamu sayang sama dia? Sayang banget. Aku gak percaya. Buktikan, ungkapkan perasaan kamu sesayang apa kamu sama dia. Sambil memegang kedua tangannya dan menatap matanya. Kecup keningnya juga gak apa-apa. Boleh nih. Kita aja. Jangan Pak, masalahnya sama yang asli aja geli apalagi yang asli. Coba kamu ungkapkan perasaan kamu kalau kamu serius akan menikahi dia. Baiklah Pak. Sayang. Iya.
ayah. Jangan saya deg-degan lupa sumpah, Pak. Jangan mau, sumpah dia jelek banget tahu. Kan sama. Kan sama kalian. Iya, lihat tuh bewoknya tuh. Kamu jadi kecampur hubungan kita ya gitu. Omelin, omelin. Aneh banget. Dibilang enggak usah ikut, ikut. Sumpah, gua pulang dari sini operasi muka gua lihat. Biar lu enggak bisa ngikutin dia tuh. Gua bikin muka gua seunik mungkin lu. Dia itu ayah, tebak. Dia itu mau kondo, modal. Modal komedi doang. Oh. Alhamdulillah. Jadi dia itu papa kira mau kondor tadi tuh. Apa? Mau kondo. Apa mau kondo yang papa kira? Enggak, iya mau kondo. Kamu itu enggak apa-apa, ini YouTube aman. Iya. Kenapa? Enggak lah, papa menjaga image papa di depan anaknya, enggak boleh. Regina, kamu lagi hamil muda. Enggak. Ini aku bawa tas pinggang. Iya. Kirain kamu lagi hamil muda. Apa jangan-jangan kamu hamil muda sama bapak aku? Enggak lah, kan aku baru kenal. Ngapain papa pakai perek? Om, aku bukan perek ya. Aku jablay. Udah ambil coba, bini gue juga mau disikat. Iya. Ini boleh nih, Pak? Iya. Bapak dimasak. Bikin nama saya! Apa bikin nama dia?